guys, Calvin Channel berhasil dapetin produk yang sangat eksklusif Yaitu SS Figuart Ultraman Trigger Truth Dari Tamasi Nation Store You watch? Tamasi Nation Store Dan artinya produk ini adalah produk yang sangat langka dan dijual secara eksklusif guys Nah gimana sih isinya? Kalau penasaran? tetap di Kelvin Channel. Ini dia guys penampakan dari box art Ultraman Trigger Truth dari Tamasi Nation Store. Ini adalah produk yang sangat eksklusif guys yang hanya bisa didapetin di tokonya Tamasi Jepang dan beruntung banget bisa dapetin produk langka ini. Ini bagian samping kalau kita perhatikan ini box artnya juga keren guys. Kalian bisa lihat ya ada embus-embus logo dari Tamashii. dan apalagi nih nggak terlalu kelihatan ya. Pastinya ini boxnya juga agak beda. Ini bagian samping, samping juga dan ini samping yang samping atas ada tulisan Tamashii Nation. Dan ini bagian belakang, eh belakang atau depan ya. Nah ini dia tampilannya dari Ultraman Trigger Truth versi action figurnya. Yuk, daripada penasaran terus, langsung saja kita buka. Di sini kita dapetin kertas instruksi, guys. Kalau kita perhatikan, hmm, seperti ini. Ini adalah part-part yang bakal kita dapetin di sini. Kemudian di bagian belakang, wow, ternyata kita selain dapat color timer, kita juga dapat kausen dari Ultraman Trigger Truth. Oke, langsung cek di figurnya. Ini dia guys, wow kalau kita perhatikan itu penampakannya garang banget guys, keren banget. Memang banyak yang bilang ini cuma repaint guys, tapi buat bapak ini repaint yang keren. <laughs> Ada penambahan penambahan warna juga, item-itemnya terutama. Terus di sini kalau kita perhatikan kita juga dapat kosen yang bentuknya tuh, wow ini keren banget guys. Nanti kita langsung saja cek detailnya seperti apa, juga kalau timer dan beberapa part tangan lainnya. Oh ini tangannya copot guys. Ya, sebelum kita buka, kita bandingin saja dengan Ultraman Trigger yang versi-versi lain. Ini adalah Ultraman Trigger yang versi multi-type. Seperti ini, dapatnya tuh minimalis banget guys, bahkan partnya cuma tangan dan color timer doang. Jadi nggak dapat apa-apa, cuma dapat figur doang. Terus kita di sini juga ada action figure dari Ultraman Trigger yang versi berikutnya ini adalah yang Sky Type. Nah, kalau Sky Type ini memang lumayan guys ya, partnya juga oke, okay. ada nya juga ada senjatanya, apa ini Circle Arms kalau nggak salah ya, sampai lupa namanya apa. Terus juga kita dapetin beberapa part tangannya, itu dia untuk Ultraman Trigger Sky Type. Dan ini adalah produk yang premium, jadi boxnya coklat. Terus kemudian di sini juga kita ada penampakan dari Ultraman Trigger Glitter eh Ultraman Trigger Glitter Eternity. Nah, itu dia. Kalau yang ini partnya lumayan banyak banget guys, ada pedang-pedangan di sini, terus juga ada pedang Mitsubishi-nya juga di sini. Terus ini ada tangannya untuk Ultraman Trigger yang versi normal supaya bisa pegang pedang. Terus juga ada color timernya di sini Mitsubishi kebalik oke okay, juga beberapa part tangannya tuh dia penampakannya seperti ini dan satu lagi untuk ultraman trigger yang sudah rilis itu adalah trigger evil evil trigger nah ini juga uh, produk yang juga sangat eksklusif guys wah ini parah banget ya ultraman trigger ini bener-bener <laughs> ya gitulah bandai di sini kita dapat kepala dari Ultraman Z yang apa dia ya uh, lagi kena kena kutuk ya kutuknya dari monster kecil itu siapa dah namanya kalian kalau ingat bisa terus di komen ya ini lupa tiba-tiba blank terus juga dapat uh, ini Hodoken ya atau Kamehame nya Ultraman Z kalau nggak salah guys kalau nggak salah ya terus beberapa part tangan dan color timer dari Ultraman Evil Trigger wow ini itu keren banget guys jadi kalau dari seluruh trigger terus terang bapak itu paling suka dua ini karena ada unsur item-itemnya jadi kelihatan garang banget guys nah itu dia oke kita kembali ke figur Ultraman Trigger Truth kita langsung buka oke kita sudah buka di sini langsung saja kita cek dari figurnya seperti biasa figurnya dulu guys kita akan cek serem ya suaranya serem. Oke okay, akhirnya keluar. Dan ini tangannya lepas. Semoga nggak error guys ya. Semoga nggak ada masalah. Ini bukan produk cacat. Ini serem banget guys. Kita coba pasang tangannya dulu. Ah akhirnya ternyata aman guys. Nah ini dia penampakannya. Wow keren ya garang banget. Terutama bagian warna hitam-hitamnya di bagian kepalanya guys. Hmm, nanti kita juga akan bandingin dengan versi yang Normal atau versi awal, yaitu trigger multi type. Oke, langsung saja kita buka pelindungnya. Di sini ada plastik-plastik pelindung, ternyata pelindungnya banyak banget, guys. Ini di leher atas, terus juga leher bawah, juga ternyata ada pelindungnya. Kita buka di bagian perut atas, itu juga ada pelindungnya. Oke, dan terakhir perut bagian bawah. Nah, ini dia, guys. Oke, okay, kita cek dulu dari artikulasinya guys ya. Setelah itu baru kita nanti bandingin dengan yang uh, trigger versi awal. Dari moldingnya dulu, kalau kita perhatikan, kalian bisa lihat. Wow, wow, wow. Ini mukanya tuh keren banget guys. Mukanya keren banget dan ini mirip banget dengan yang ada di filmnya. Itu bagian samping, kalian bisa perhatikan pelan-pelan. Terus ini bagian belakang. Berikut pula dengan kostumnya guys kalian. Bagian belakang, guys, seperti itu detailnya dapat banget. Tuh, kalian bisa lihat di sini detailnya, um, ampun keren banget detailnya. Terus, bagian tangan, bagian kaki, sepatunya juga, dan ini bagian depan, guys, seperti ini. Wow, 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 keren ya! Bagian depannya juga nggak kalah keren. Ini bagus banget, guys. Dan yang uh, beda banget nih, kalau Bapak pegang, guys. SHF yang versi awal dengan SHF yang baru-baru tuh rasanya dipegang tuh beda guys. Jadi kalau yang baru ini ada apa ya kesannya ada kayak lembut-lembutnya gitu guys. Jadi nggak keras-keras amat dan untuk warnanya pun juga cenderung doff. Kalau kalian tahu action figure Figma ya kira-kira kesannya dipegang tuh seperti itu guys karetnya. Atau bukan karet ya bahannya tuh kesannya seperti itu. Nah ini untuk armornya guys ini bahannya seperti biasa dia lunak banget jadi sangat fleksibel kalau kalian gerak-gerakin, ya. Jadi bisa lebih fleksibel. Nah, sekarang kita cek artikulasinya dari bagian kepala. Kita coba ke kiri, kanan, aman, walaupun nggak ekstrim. Terus kemudian ini juga bisa goyang-goyang seperti ini karena artikulasinya tuh ada leher bawah dan leher atas, guys, seperti ini. Oke, terus kemudian ke bawah. Wow, bawahnya banyak, loh, guys, tuh nunduknya bisa banyak banget. Terus ke belakang atas, ah lumayan lah. Untuk ke atas lumayan guys. Ke bawahnya itu banyak banget. Ini keren ya. Terus geleng, geleng ya, putar seperti ini. Ini puternya apakah bisa 360? Ya bisa ya, cuma ini bapak nggak putar balik lagi, takutnya <gak> ada sesuatu guys. Nah oke, okay. itu dia. Terus kemudian artikulasi di bagian lengannya, tangan. Kita goyang-goyangin seperti ini, kita lurusin. Apakah bisa? Oh, bisa, guys! Bisa dilurusin. Naik dikit, dikit akan dipaksa. Terus kemudian putar, pastinya bisa ya. Pasti bisa diputar. Oke, Bapak balikin aja. Putar terus, kemudian apalagi ya? Nah, ini bisa diputar-putar pula seperti ini. Terus, uh, untuk butterfly-nya ada nggak ya? Oh, ada guys. Tuh, kalian bisa lihat ya, ada butterfly joint-nya guys. Lumayan, lumayan banyak. Tuh dia. Wow, sampai keluar kayak gini. Lumayan butterfly-nya. Jadi, nanti waktu pose kausen juga pastinya akan lebih fleksibel. Tuh, sampai seperti itu tangannya. Oke. Okay. Terus, uh, siku tangannya. Seperti biasa, pastinya juga akan maksimal. Double joint, biasa. Terus telapak tangannya, kepalanya, itu juga bisa diputar-putar. Nanti bisa diganti, bongkar, pasang dengan part tangan yang lainnya. Oke, ini agak meling sih guys. Ya, selanjutnya di bagian perut bagian atas. Di sini ada artikulasi. Wow, ke belakangnya kerasa enak sih guys. Ini maju mundurnya ke depan ke belakang terasanya enak. Kiri kanan. Nggak terlalu, terus yang bagian bawah, kiri kanannya lebih banyak, bagian bawah ya, perut bawah ini, kiri kanannya lebih banyak, depan belakangnya tidak terlalu banyak. Kalau kita gabungin, kira-kira sebanyak apa, lebih banyak ke belakang daripada ke depan. Itu dia. Oke, lanjut kita cek bagian kakinya. Untuk kakinya, di sini ada artikulasinya, kita bisa maju ke depan kita bisa mundur ke B, nggak bisa. Nyangkut dengan bagian ini ya guys. Terus ini bisa diputar-putar kayak gini. Seperti biasa ya, SF juga bisa begitu. Lalu cek split. Apakah dia bisa split? Wow, ternyata bisa split guys. 90 derajat. Kalau double berarti bisa lurus nih splitnya. Kiri kanan sama ya. Terus kemudian untuk siku kakinya. Double join maksimal juga. Untuk telapak kakinya bisa diputar-putar. Kayak gini, putar-putar. Terus juga bisa dinaikin ujungnya seperti biasa, seperti ini. Oke. Jadi overall untuk artikulasinya lumayan enak. Yang bikin beda itu sensasinya ketika pegang figur ini guys. Itu rasanya beda dengan action figure Ultra, eh Ultra, SF yang versi awal, versi lawas. Oke, ini dia untuk perbandingan dengan yang versi multi-type. Tuh, sebenarnya juga nggak ripen-ripen amat sih guys ya. Jadi lumayan teksturnya juga lumayan guys, agak beda sih. Coba kalian tuh lihat kakinya, tuh udah jelas beda. Ya juga teksturnya beda nih guys, kalau dipegang itu teksturnya beda. Jadi ini bukan sekedar ripen guys ternyata tapi ada beberapa yang memang dimodifikasi walaupun nggak banyak banget modifikasinya. Nah, itu dia. Oke, okay. dipegang rasanya beda loh, Guys. Kalau yang trigger truth ini dia betul-betul kerasa lebih ada kayak lembutnya gitu, Guys. Kalau ini lebih lebih keras. Rasanya begitu. Oke. Okay. Ya, terus kita langsung saja cek di spare part spare partnya. Yang pertama pastinya kita di sini dapat color timer guys. Kalian bisa lihat tuh color timernya. As usual bagus nggak usah kita raguin. Kemudian di sini kita juga dapat beberapa part tangan guys. Ada tangan yang versi begini untuk terbang, tangan terbang atau kausen mungkin lebih tepatnya ya. Terus di sini ada tangan yang rada relax. Nih, tangan relax Lalu di sini ada tangan, ini yang terbang nih guys, ya, ini untuk terbang, kalau yang tadi di awal, ini untuk yang kausen. Terus yang paling bawah ini tangan untuk uh, pose battle gitu ya, mau kayak kuda-kuda gitu guys, versi uh, tangan yang versi battle. Terus yang paling menarik dari action figure ini adalah set, nah, part untuk kausennya. Wow, tuh kalian bisa lihat ya, kaosannya tuh hmm, keren banget guys. Ini kelihatan betul-betul barang yang eksklusif guys. Selain dia ada kaosannya dan efek garis-garis, di sini ternyata juga ada efek-efek api yang juga ternyata ada teksturnya guys. Tuh kalian bisa lihat kan dipegang pun juga ada teksturnya. Jadi wow ini asli keren banget guys. Untuk part uh, kaosannya, trigger truth, kiri kanan sama, tangannya sudah nempel di sini. Ini nggak sabar banget ya untuk pasang gimana? Oke, okay, by the way untuk bahannya ini juga lebih lunak guys dibandingkan kausen yang zaman lawas terutama yang ultra X itu keras keras. Ini dia ada sedikit lunaknya. Nah itu dia. Oke okay, kita langsung saja coba pasang caranya seperti biasa kita cabut tangan kanan dan kita langsung pasang saja di sini. Ada lubangnya, hati-hati guys. Oke, snap fit sudah. Tinggal dinaikin. Nah, ini dia. Kita coba tangan satunya sekaligus untuk yang pose kosen. Nah, ini dia. Kita coba pasang. Semoga aman. Oke, itu dia. Ya. Yes. Itu dia. Keren. Wow, asik ya. Keren banget, guys. Tinggal diposein kakinya kayak gimana ya kalau dia lagi kosen mungkin dia posenya juga nggak kaku amat seperti ini Bapak lupa ya tangannya gini atau gimana ya <laughs> Oke okay, nanti lihat contekan lagi supaya lebih akurat ya waktu pose-pose Tuh dia wow Ultraman Trigger Truth lagi nembak kalian keren ya Oke okay, jadi kalau dari skor 0 sampai 10 ini kayaknya bapak bakal kasih nilai 96 atau 97 guys <laughs> Lumayan banget ya Ini bagus banget, almost perfect untuk action figure ini Dan bagian terakhir kita akan coba cek perbandingan tingginya Ya, kita langsung saja bandingkan, di sini ada Ultraman Trigger Truth Kita taruh tengah guys Terus di sini kita juga sudah ada action figure untuk yang trigger multi-type Oke okay. Terus tadi ada yang sky, sky type, kita perhatiin, tingginya seperti apa, oke seperti itu perbandingannya, terus di sini ada yang uh, Mitsubishi guys, ini oke okay sih ya, cuma menurut Bapak warna, uh, warna emasnya itu kurang kinclong guys, rada puyah, oke kita taruh di sini, ya, hati-hati banget, dan yang terakhir di sini adalah Ultraman. Evil Trigger, yang juga menurut Bapak itu keren banget. Ya, memang kalau dibandingin dari semua ini, antara Trigger Truth, uh, Evil Trigger, dan Trigger Multitype, memang bentuknya itu mirip banget, guys. Yang Skytap dengan yang versi Trigger Glitter Eternity itu beda banget. Oke, okay, ini dia perbandingannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di komen dari seluruh SHF Ultraman Trigger yang sudah muncul, manakah yang menurut kalian itu paling keren? Oke, tetap support Kevin Channel dengan cara like dan subscribe Kevin Channel.